Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Semangat teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Selamat datang kembali di Cakpur Channel, tutorial belajar servis HP secara mandiri. Video kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara memperbaiki Nokia tidak keluar suara kita saat kita telepon orang. Jadi suara kita tidak didengar sama orang yang kita telepon. Oke, bagaimana caranya? Simak saja video berikut ini. Ini mic-nya. Ini coba kita panasi ulang. Kalau tidak bisa, kita ganti atau kita jumper seperti ini. Ini sudah saya persiapkan mic-nya. Ini. Tapi kita coba dulu untuk kita panas ulang. Kita panas ulang.
Sekarang kita coba. Halo, 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 ini sudah bisa. Halo, 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 oke teman-teman, halo, tes, 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 tes. Tes. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah diganti, cukup di servis saja. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.